Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Ahmad El Fatih Channel <tuh> Kita akan melanjutkan pertemuan kemarin Sebelum kita melanjutkan kita Mari kita kirimkan fatihah Buat mu'alif mu alkitab kitab Sehasbullah Serta guru-guru kita Orang-orang tua kita Umumnya buat seluruh orang Islam Semoga tetap Dalam lindungan Allah selalu diberikan keberkahan dari Allah, keberkahan ilmu, keberkahan harta, keberkahan yang lainnya. Bibarokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi ini amin. Babul i'tikafi. Bab ini menjelaskan tentang i'tikaf sunnatun muakkadatun. Yang hukumnya itu sunnah mu'akadah Ini boleh dibaca Babul itikafi Sunnatan mu'akidatan Mu'akadatan, ini boleh ya Boleh juga sunnatun Mu'akadatun, kalau sunnatun mu'akadatun Baru jadi khobar Yang uh, Apa menyimpan huwa huwa sunnatun mu'akadatun. Walayasihu yasihu ila fil masjidi bin niyati wa qalluhu lahzatun. Tuzidu ala tumaknina tis sholati wa tatlubu al alihi kullama dakhola al masjida. Khususun fi Ramadana wa fil ashril awakhiri minhu abdululito li talabi laylatil qadari. Uh, i'tikaf itu sah hanya eh, apa? Hanya dalam masjid saja dengan niat dan paling sedikitnya itu yaitu sekira-kira lebih dari cuma ninahnya sholat, lebih sedikit ya. Dan sangat dianjurkan bagi seseorang yang akan bagi seseorang setiap akan masuk masjid disunahkan untuk melakukan untuk makninya. Di Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, ketika wafil ashril awakhir lebih-lebih pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, karena bertujuan menyambut Lailatul Qadar. Wayat lubuhu al wasukri amdan, wal kufri wal junun, betuluhu Yang bisa membatalkan itu satu jima, jima dalam sejid, Sukrin, mabok secara sengaja itu yang bisa membatalkan i'tikaf ya, wal kufri kufur kafir wal junun kufur itu keluar dari agama Islam wal jununi gila wal haidi dan haid wan nifasi dan nifas nifas itu setelah melahirkan ya wal khuruji dan keluar minal masjid dari masjid bila dengan tanpa adanya uzur kalau adanya uzur gimana ya tidak batal kayak apa pengen kencing ataupun yang lainnya keluar masjid kan Ida atlah kohu ketika dia memutlakan niatnya, niatnya keluar dari masjid karena ada adanya suatu tujuan gitu. Dia harus ada di niat. Wa khoroja minal masjidi anziman ala rujo ilahu. Dan ketika dia keluar dari masjid, dia harus menyengaja atau adanya azam keinginan untuk kembali lagi ke masjid. Gitu. Dia keluar sambil dia niat bahwa dia itu akan kembali lagi ke masjid. Dan tidak membatalkan i'tikafnya. Maka i'tikafnya pun tidak batal. Ya mungkin segitu aja dulu. Karena ini kitabul haji wal umroh lumayan banyak. Cukup sekian. Jika ada kesalahan ataupun ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Silahkan masuk ke grup kitab kuning boleh di situ bertanya apa aja insya Allah kalau saya tahu saya bisa langsung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.